Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction ID memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Rules of 13 atau Aturan 13 yang ada di spektrofotometri massa. apa kegunaannya sih Rules of 13 ini? Nah, rules of 13 ini kita cari dari nilai massa per elektron ion molekulnya lalu nilai ion molekulnya kita bagi dengan angka 13 setelah kita bagi 13 kan dapat tuh selisih dari pembagiannya Nah, dengan nilai-nilai itu kita bisa memperkirakan apa sih struktur senyawa kimianya. Walaupun ini hanya prediksi kasar, tapi setidaknya ini bisa menentukan gambaran besar struktur kimianya. Dan sebelum membahas video ini, saya sarankan teman-teman menonton video saya yang tentang dasar-dasar spektrofotometri massa. Videonya teman-teman bisa klik di pojok kanan atas atau, klik linknya di deskripsi video. Baik, saya akan lanjut tentang rules of 13 spektrofotometri massa. Rule of 13 atau aturan 13 adalah metode yang berguna untuk menentukan kemungkinan rumus molekul suatu senyawa dari masa molekulnya. Dalam rule of 13 atau aturan 13, pertama, rumus dasar dihasilkan yang hanya terdiri dari hidrogen dan atom karbon. Rumus dasar ini dihitung dengan membagi massa molekul dengan angka 13 atau satu karbon ditambah satu hidrogen sama dengan Masa atom karbon kan 12, ditambah 1, karena hidrogen masa atomnya 1, sama dengan 13 ketika masa molekul induknya atau M+, plus diketahui rumus dasar dapat dibuat dari berikut ini persamaannya itu M dibagi 13 sama dengan N ditambah R dibagi 13 rumus dasarnya adalah CNHM plus R nanti akan dijelaskan teman-teman selanjutnya indeks hidrogen defisiensi atau bahasa Indonesia yaitu indeks defisiensi hidrogen yang disingkat IHD atau DBE ini panjangannya double bond equivalent nah untuk double bond equivalent ini sudah saya jelaskan ada videonya teman-teman jadi DBE dan IHD ini sama aja teman-teman menentukan berapa sih jumlah jenuhannya atau setara ikatan ganda akan menjadi DBE sama dengan N dikurang R ditambah 2 dibagi 2 Misalnya di sini ada pertanyaan, hitung rumus molekul suatu senyawa dengan massa molekul 94 imo atau atomis unit jawabannya pertama angka 94 kita bagi dengan angka 13 kan hasilnya itu pertama 7 ya setelah kita bagi 7 maka sisa hasil baginya tadi adalah 3 lalu per 13 jadi sisa hasil baginya ini tidak usah dibagi lagi teman-teman dengan angka 13 cukup ditulis 3 per atau dibagi 13 nilai 7 atau yang pembagi pertamanya itu kita simbolkan n dan sisa hasil bagi dengan 7 kali 13 itu kan sisanya 3 kita simbolkan dengan n jadi, tadi kita dapatkan. 7 n-nya berarti masukkan n-nya ini ke C-nya. Jadi C7 10 ini didapatkan dari n ditambah R atau 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10. Lalu kita hitung indeks defisiensi hidrogen atau double bond ekivalennya dengan n dikurang R ditambah 2. N-nya itu 7 dikurang R-nya 3, 7 kurang 3 ditambah 2. Lalu dibagi 2 hasilnya sama dengan 3. Jadi senyawa yang masa molekul 94 ini memiliki 3 ikatan rangkap 2 atau 3, memiliki 3 ikatan ketidakjenuhan. Nah, untuk nilai-nilai misalnya double bond equivalent atau DB nya 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lainnya teman-teman bisa nonton video di problem NMR yang part pertama yang menghitung jumlah ikatan rangkap atau ketidakjenuhan di NMR ya teman-teman nanti teman-teman akan tahu apa aja sih kemungkinannya kalau misalnya F nya sama dengan 1, F sama dengan 2 dan yang lain-lainnya Penentuan rumus molekul, the rule of 13, asumsikan CN, Hm dan setara Amu atau 13 untuk n yang sama dengan 1 adalah kehadiran di semua ion fragment molekul. Langkah yang pertama, bagilah masa molekulnya yang m+, yang induknya itu dengan 13, hasilnya adalah n. Langkah kedua, sisa apapun mewakili hitungan tambahan H. Di sini contoh pertama, misalnya molekul induknya itu, masa molekulnya adalah 78. 78 dibagi 13 sama dengan 6, kan nggak ada hasilnya tuh sisanya, atau R-nya sama dengan 0 berarti langsung aja C6 A6. Lalu misalnya contoh kedua, molekul induknya itu masa molekulnya itu 62 Berarti 92 dibagi 13 sama dengan 7. Nah, berarti n itu sama dengan 7. Lalu sisa hasil bagi dengan angka 7 kan adalah 1. Berarti r sama dengan 1. Berarti hanya nanti 7 ditambah 1. Jadinya rumus molekulnya adalah C7H8. Contoh yang ketiga, misalnya molekul induknya itu masa molekulnya adalah 161. Berarti 161 dibagi 13. Hasilnya itu kan 12-an. Nah, berarti nanti C-nya itu 12. Nah apabila sisa hasil bagi dengan angka 12 itu kan adalah 5 Berarti nanti C12 hidrogennya itu berarti 12 ditambah 5 sama dengan 17 Berarti rumus molekulnya adalah C12H17 Lalu bagaimana kalau heteroatom langkah pertama Pertama turunkan rumus seperti di atas Yang seperti sebelum-sebelumnya contohnya dari yang satu sampai yang ketiga ini Langkah kedua selanjutnya ubahkan menggunakan setara CNHM Jadi misalnya terdapat hidrogen 12 ternyata teman-teman berarti dia setara dengan hilangnya satu karbon misalnya dia ternyata terdapat oksigen berarti nanti rumus molekulnya kita kurangin CH4 kalau misalnya ternyata terdapat nitrogen berarti rumus molekulnya kita kurangin CH2 kalau dia mengandung oksigen dan nitrogen berarti nanti rumus molekulnya dikurangin C2H6 kalau misalnya senyawanya itu memiliki klor berarti nanti rumus molekulnya kita kurangin CH7 kalau misalnya ternyata mengandung silikon berarti kita kurangin aja rumus molekulnya itu dengan C2H4 dan sama teman-teman dengan yang sebelumnya dari yang fosfor sampai iot ini teman-teman jadi nanti rumus molekulnya itu tinggal kurangin aja dengan equity ini nanti akan ada ada contoh-contohnya teman-teman ini adalah penjelasan yang sama yang kayak tadi ini adalah ringkasannya teman-teman biar lebih terlihat lebih jelas lagi ini adalah contoh 4 apabila ion molekulnya itu 108 berarti 108 dibagi 13 hasilnya kan 8 berarti n nya sama dengan 8 8 kali 13 itu kan 104 berarti sisa hasil pengurangan dari 108 dengan 104 adalah 4 berarti rumus molekulnya itu C8 hidrogennya tadi 8 ditambah R atau 4 sama dengan 12 berarti rumus molekulnya adalah C8H12 kandidat yang mungkin dengan heteroatom misalnya diketahui bahwa dia mengandung oksigen 1 berarti tinggal dikurangin aja temen-temen rumus molekulnya C8H12 dikurang C4 lalu kita tambahkan oksigennya jadi rumus molekul yang barunya itu adalah C7H8O apabila ternyata dia mengandung dua oksigen berarti dua kalinya dari C4 berarti rumus molekulnya C8H12 dikurang dua kali C4 ditambah O2 di rumus molekul yang barunya C6H4O2 apabila misalnya dia mengandung ternyata satu oksigen dan satu nitrogen oksigen kan C4 kalau satu nitrogen kan C2 berarti rumus molekulnya tadi yang C8H12 dikurang CH4 dikurang CH2 ditambah oksigen, tambah nitrogen, tambah dengan C6H6ON. Nah, mass hanya akan memberi anda data berat molekul. Harus menggunakan teknik spektra lain, misalnya kayak NMR teman-teman. NMR itu kan ada high dan C untuk mengumpulkan informasi tentang adanya heteroatom. Jadi ini hanya pemisalan saja teman-teman. Nah, misalnya apabila mengandung oksigen, gimana rumus molekulnya? Apabila mengandung oksigen 2, gimana? Apabila mengandung oksigen satu dan nitrogen satu, gimana rumus molekulnya? Jadi ini hanya gambaran kasar aja teman-teman rule of thirteen ya dia tidak bisa menentukan secara pasti keberadaan heteroatom ini yang oksigen, nitrogen dan yang lain-lainnya seperti yang saya bahas di awal video tentang keterbatasan rule of thirteen ini. Apabila ada tambahan elemen misalnya tadi rumus molekulnya terdapat oksigen berarti nanti dikurangin ch4 lalu nanti u-nya ditambahin delta u-nya untuk oksigen sama dengan satu. Kalau untuk nitrogen berarti nanti rumus molekulnya dikurangin ch2 lalu u-nya ditambahin delta u-nya setengah untuk nitrogen. Untuk sulfur apabila ada berarti rumus molekul kuliah dikurangi C2 H8 berarti nanti U nya ditambahin delta U nya 2 dan begitulah sama teman-teman untuk oksigen dan nitrogen yang N nya 2 ini caranya contoh kasus penentuan rumus molekul dengan yang ditambahkan pemisahan adanya heteroatom di sini terdapat contoh yang ion molekulnya masa perelektronnya itu adalah 94 jadi 94 kita bagikan dengan angka 13 maka kita akan dapat angka 7 nah 7 kali 13 kan 91 hasil pengurangan 94 dengan 91 hasilnya adalah 3 3 nya ini R dan 7 ini adalah N berarti base formulanya atau rumus molekulnya N nya itu kan tadi 7 C7 tambah A M tambah R berarti 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10 berarti rumus molekulnya adalah C7 H10 lalu kita hitung aja U nya teman-teman U nya ini adalah simbol dari IHD yang indeks hidrogen defisiensi atau indeks pengurangan hidrogen atau juga DBE rumusnya itu kan N dikurang R ditambah 2 dibagi 2 N nya 7 dikurang R nya 3 kita kurangin dulu yang N dikurang R lalu ditambahkan 2 lalu dibagi 2 Hasilnya itu adalah tiga, berarti kemungkinannya itu senyawa memiliki tiga ikatan tangkap dua atau tiga ikatan sikloalkana atau kombinasi lainnya teman-teman anggap saja senyawanya ini strukturnya seperti ini teman-teman dia mengandung dua karbonil satu ikatan tangkap dua atau dia bentuknya seperti ini teman-teman ini jumlah ikatan tangkapnya ada tiga ya teman-teman satunya itu dari sikloalkananya duanya itu dari dua ikatan tangkap dua jadi pas kalau u sama dengan tiga bentuknya seperti ini lalu c 7 6 di siklo dna ini satunya lagi di metil jadi bisa jadi bentuknya seperti ini teman-teman bisa jadi kemungkinan lain misalnya ini bukan dan karbonil bisa jadi ini adalah alkena atau banyak teman-teman variasi bentuknya Misalnya apabila mengandung satu oksigen, berarti nanti terditambahin oksigen atau O-nya. Oksigen itu kan nilai masa molekulnya itu kan 16. Berarti disetara dengan berkurangnya CH4. Berarti nanti C7H10 dikurang CH4 ditambah oksigen. Berarti rumus barunya itu adalah C6H6O ditambah delta U atau penambahan derajat atau penambahan IHD atau DB-nya itu kan ditambah satu lagi. Berarti IHD-nya tadi awalnya kan 3 ditambah 1. Ini 4 IHD-nya. Bisa jadi bentuknya seperti ini teman-teman. IHD atau DB yang sementara dengan nilai 4 itu adalah benzena. Jadi bentuknya jadinya bisa jadi seperti ini teman-teman. Benzena lalu dapat hidroksil. O-nya ini tadi didapatkan karena ada tambahan oksigen. Jadi sesuai teman-teman strukturnya itu C6H6O itu seperti ini. Kemungkinannya bisa seperti ini teman-teman yaitu bentuknya fenol apabila ada dua oksigen atau dua O jadinya kan U nya itu kan sama dengan 5 karena delta U nya dua kali atau satu ditambah satu sama dengan dua karena adanya dua oksigen jadi rumus molekul barunya itu adalah C5H2O2 apabila ada satu oksigen dan satu nitrogen berarti rumus molekulnya itu kan C7H10 oksigen itu start dengan CH4 nitrogen itu start dengan CH2 C7H10 CH4 dikurang CH2 ditambah nitrogen dan oksigen jadi rumus molekul yang barunya itu adalah C5H4NO U nya menjadi 4,5 karena C7 H10 kan U nya 3 ditambah 1 dari delta U oksigen lalu ditambahkan delta U dari nitrogen setengah jadi U nya yang baru atau HHD yang baru adalah 4,5 apabila ternyata dia mengandung satu sulfur atau satu belerang berarti C7 H10 kurang sulfur ini setara dengan berkurangnya C2 H8 lalu ditambahkan S jadi C5 H2 S jadi U nya yang barunya itu yang tadinya 3 ditambahkan 2 jadi U yang baru atau indeks hidrogen defisit yang baru adalah 5 untuk rumus molekul C5H2S. Di sini terdapat pertanyaan, hitung rumus molekul untuk kemungkinan senyawa dengan masa molekul 136. Gunakan rule of 13 atau aturan 13. Kamu boleh asumsikan bahwa hanya ada atom lain yang hadir di molekul tersebut. Di sini hanya ada mengandung C atau karbon, hidrogen, dan dua oksigen. Lalu B-nya itu ada karbon, hidrogen, dan dua nitrogen. C-nya itu mengandung karbon, hidrogen, dua nitrogen, dan satu oksigen. Pertama, kita akan bahas yang A-nya dulu. Tadi kan ion molekulnya itu kan 136 kita bagi 13 maka akan didapatkan angka 10 10 kan dikali 13 hasilnya 130 lalu dikurangin hasilnya adalah 6 berarti n nya adalah 10 r nya adalah 6 jadi base formula atau rumus molekulnya itu karena n nya 10 jadi c 10 h nya itu 10 ditambah r atau 10 ditambah 6 jadinya 16 jadi rumus molekulnya itu adalah c 10 h 16 lalu kita hitung u nya atau ihd nya n dikurang r tambah 2 dibagi 2 n nya 10 dikurang n 6 ditambah 2 lalu dibagi dua hasilnya tiga jadi dia memiliki tiga ikatan rangkap dua atau tiga ikatan sekeluarkan atau kombinasi lain tadi di soal misalnya dia terdapat karbon, hidrogen, dan dua oksigen kalau dia ada dua oksigen berarti dua oksigen itu kan masa molekulnya 2 kali 16 kan 32 atau setara dengan hilangnya C2H8 berarti rumus molekulnya itu C10H16 dikurang C2H8 ditambah O2 rumus molekul yang baru adalah C8H8O2 karena ada tambahan dua oksigen jadi delta U nya ditambah 2 jadi IHD yang baru atau U yang baru adalah 5 U sama dengan 5 itu setara dengan misalnya ada Aromatik. aromatik kan punya empat satunya lagi misalnya dia mengandung karbonil bisa jadi senyawanya itu seperti ini teman-teman atau variasi lain lalu kita jawab yang B misalnya dia mengandung karbon, hidrogen, dan 2 nitrogen berarti kan rumus molekulnya tadi yang awal C10H16 2 nitrogen itu berarti satu nitrogen setara dengan CH2 berarti dua kalinya C10H16 dikurang dua kali CH2 ditambah N2 berarti rumus molekul yang barunya adalah C8H12N2 satu nitrogen kan delta U nya setengah karena ini dua nitrogen jadi delta U nya jadinya satu jadi U atau HAD yang baru sebelumnya kan tadi dapatkan tiga punya lalu ditambahkan satu karena nitrogennya dua jadinya pihak yang baru adalah empat empat ini setara dengan satu benzena jadi misalnya di sini mengandung benzena lalu mengandung amina terus di sini amina juga teman-teman jadi kemungkinannya bisa seperti ini senyawa teman-teman atau variasi lain misalnya bisa jadi aminanya itu di atasnya amina yang ini atau bentuk yang lain jadi ini masih kemungkinan kasarnya aja Contoh kasus penutupan rumus molekul dengan tambahan spektrum IR. Misalnya benzamida memiliki ion molekul kan pada 121 yang merupakan bilangan ganjil. Jadi 121 dibagi 13 kan hasilnya itu kan 9. Lalu 9 x 13 hasilnya itu kan 117. 121 dikurang 117 adalah 4. Berarti R-nya itu adalah 4. Berarti rumus molekulnya adalah C9H9 ditambah R-nya tadi 4 jadinya C9H13. Karena di sini masa molekulnya 121 atau bilangan ganjil bisa jadi di sini mengandung nitrogen jadi nitrogen itu kan setara dengan CH2 berarti rumus molekulnya tadi kan C9H13 dikurangin CH2 jadinya C8H11 lalu ditambah nitrogen 1 lalu di 77 ini terdapat puncak 77 ini setara dengan C6H5 lalu terdapat puncak di 44 fragmen lainnya misalnya kita bagi 44 dibagi 13 N itu adalah 3 sisa baginya itu adalah 5 jadi rumus molekulnya itu adalah C3H3 ditambah R itu 5 jadi C3H8. Nah, tadi kan kita tahu bahwa senyawanya ini memiliki nitrogen karena masa perelektronnya atau ion molekulnya itu bilangannya ganjil. Jadi rumus molekulnya itu jadi C2H6N. Kenapa bisa jadi C2H6N? Karena C3H8-nya ini dikurangin dengan CH2 lalu ditambahkan nitrogen. Caranya sama seperti sebelumnya kalau kita lihat dari spektrum IR ini ternyata ada serapan kuat di 1640 sampai 1650 cm pangkat minus 1 itu menandakan adanya cara rangkap 2O karbonil stretching hal ini juga menunjukkan bahwa dia mengandung oksigen oksigen itu kan berarti masa molekulnya 16 16 itu setara dengan berkurangnya c 4 jadi rumus molekul sebelumnya itu kan C2H6 lalu dikurang CH4 lalu ditambahkan oksigen jadi rumusnya menjadi CH2NO lalu dari serapan airnya itu ternyata di 3100 sampai 3500 cm pangkat minus 1 mengandung henna stretching berarti kalau dia mengandung NH bisa jadi dia adalah amida primer kenapa karena dia mengandung oksigen lalu NH jadi dia rumus molekulnya itu CO henna 2 atau masa per itu sesuai dengan spektrum MS ini teman-teman berarti benar ya teman-teman bahwa spektrum masanya ini adalah punya dari Benzamida. Sekian video dari saya tentang membahas rule of 13 atau aturan 13 dalam spektrofotometri massa. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengerti tentang materi video ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar video ini atau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis tuliskan teman-teman di kolom komentar dan apabila teman-teman ingin referensi materi video ini, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Sekian dari saya saya ucapkan terima kasih. Get it when I get back.